Pinang rapat-rapat agar Puyuh tak dapat berlari. Kalau mengaku Nabi Muhammad, jelas salam saya dengan sepenuh hati. Engkang jelas salam kulo, kulo dongane, pikata rezeki engkang barokah. Seketin dari tatang Mekah, tanus dua hati mah. Pon kolong salam ale, jam engkang kompak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdah wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dewan jun saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Pak, Bu, pajar tetap muten artine kecele atau jerjipu. Kecele artinya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi hasile ora podo karo sing dikarepke. Siapa saja orang yang kecil dalam hidupnya? Kecil yang pertama, orang selalu memperlihatkan kebaikannya. Nyapa to uang sing dudah-dudah nih keapiane kok dia wong kecil? Sebab kalau amek itu dilihatkan maka terlihat jelek. Kalau waktu disimpan maka terlihat mulia. Contoh nih, panjen kena kalih tiang yang sewu asmane sinten. Lah kok tang jawab kulo al-mukaram kaya Haji Soleh. Guyu moten pak, guyu moten bu. Mesti yang guyu al-mukaram itu artinya yang mulia. Lah kok awake dhewe disebut yang mulia? Pancen bersopelo isine pelem. Kalau pulang ikut tanam ke tanah, maka bertumbuh dan berbuah. Nanging pulang ikut diuncal dur gendeng, jidane garing, Pak. Garing, Bu. Makanya ada makalah, kun ardung fi qodamin nas, jadilah kamu bumi bagi kaki-kaki manusia. Bumi ku panggon ing ngisor. Yo dipideki, yo dipipisi, yo diidoni, yo dingengei, tapi regane tambah larang. Lendeka apian ojo duduh-duduh nih. Kecil yang kedua, orang yang ingin kaya tapi tidak mau bersedekah. Pikirannya hanya uang banyak, mobil mewah, rumah megah. Niku kecelek pak, kecelek bu. Kena bidawuh mana kosot sodakotu mimmalin. Sodakot itu tidak mengurangi harta. Pada tiap malam malaikat turun ke bumi doakan orang-orang yang bersodakoh. Ya Allah ganti lebih banyak pada orang-orang yang bersodakoh. Lek pengen sugih gelemoh sodakoh. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga semua yang hadir sini menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kupala pejane klopo bebin mutelepat kloiwon pangapura. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah warida wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.